Sementara itu di Indonesia, penyakit jantung ini merupakan penyebab kematian nomor 2 setelah stroke. Ya, penyakit ini memang menyerang dengan tidak memandang usia. Bahkan orang yang sebelumnya terlihat baik-baik saja dalam sekejap bisa meninggal akibat serangan jantung ini. Dan juga untuk membahasnya mengenai penyakit jantung ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Dr. Doni Friadi, ahli jantung dari Rumah Sakit Sari Asih Ciputat. Selamat good morning. Pagi. Good morning, dokter. Ya, yeah, good morning, Prabu. Satu. Ya, dokter ini melihat bahwa ternyata penyakit jantung ini atau serangan jantung ini bisa menyerang siapa saja, tidak muda, tidak tua, begitu. Sejauh ini bagaimana atau siapa saja yang rentan diserang oleh penyakit jantung ini, dokter? Oke, jadi begini, kalau kita bicara soal kematian ya, jantung yang berhenti di usia muda ya, itu penyebabnya kalau di bawah usia 35 tahun itu penyebabnya cukup variasi. Jadi yang pertama itu lebih sering adalah masalah struktur di jantung atau ada masalah irama. Baru yang ketiga itu masalah penyakit jantung koroner. Ini berbeda populasinya dengan usia tua. Di atas 50 tahun hampir dominasi itu penyakit jantung koroner ya. Mm-hmm. Jadi kalau ada usia muda, penyebabnya bisa gangguan dari struktur, bisa ada masalah irama, dan ketiga baru masalah jantung koroner. Jadi kalau masyarakat berkata soal serangan jantung, itu yang dimaksud adalah penyakit jantung koroner. Ya, dokter, gangguan tersebut ini bawaan ataukah memang pola hidup begitu? Oke, kalau kita bicara soal yang struktur dan irama itu bisa karena bawaan. Tapi kalau kita sekarang lebih spesifik nih ya, soal penyakit jantung koroner di usia muda ya, maka populasi data yang ada sebenarnya, kembali lagi saya katakan, data yang ada untuk populasi muda tidak sekuat populasi tua. Tapi yang kita tahu untuk populasi muda, ciri-cirinya begini. Jadi dia biasanya lebih rentan laki-laki, itu satu. Okay. Yang kedua, dia biasanya punya faktor risiko merokok. Kuat. Nah, yang ketiga, biasanya dia berat badan berlebih ya, atau obes. Ya. Itu baru sekitar itu data yang kita kuat. Jadi faktor resiko penyakit jantung koroner itu ada 5. Ada hipertensi, darah tinggi, kolesterol, merokok, ataupun ada riwayat keluarga. Itu populasi klasik ya, faktor resiko klasik seseorang beresiko penyakit jantung koroner. Tapi kalau usia muda, maka itu tidak begitu jelas ya. Yang paling kuat hanya dikatakan populasi biasanya pada laki-laki. Kemudian faktor resiko yang kuatnya adalah merokok yang paling dominan. Jadi hipertensi, kolesterol itu nggak terlalu dominan, nggak terlalu sering maksudnya, ya, tapi seringnya merokok dan itu tadi ada obes ya, berat badan berlebih. Dokter, selanjutnya kenapa laki-laki dan yang kedua bagaimana kita mengenali gejala-gejalanya bahwa kita harus segera memeriksakan jantung kita bahwa ada resiko jantung koroner ini begitu? Oke, ya sebenarnya kalau kenapa laki-laki ya, karena pada wanita selama dia masih menstruasi itu ada dikatakan ada perlindungan hormon ya. Oke. Kecuali nanti dia sudah menopause tentu itu berbeda lagi ceritanya. Kemudian itu kenapa pada laki-laki? Bagaimana kita mengenalinya ya, kembali lagi gini. Jadi tentu otomatis kalau ada keluhan tidak nyaman di dada ya oke ya, sebaiknya apalagi kalau Anda merasa Anda punya faktor risiko merokok, Anda merokok Anda kuat atau Anda ya tadi ya obes ya, punya riwayat kolesterol atau punya darah tinggi usia muda ya, itu mesti rasa tidak nyaman di dada, nggak enak di dada, Anda memang sebaiknya Anda check up ya. Yang penting masyarakat tuh mesti tahu tuh begini, bahwa banyak sekali pertolongan yang bisa kita lakukan di bidang jantung, tapi akan sulit bagi kita kalau kita menerima Anda dalam keadaan sudah terjadi, gitu ya. Kalau Anda kita ketemukan dalam fase deteksi, banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Jadi lebih baik kalau masalah jantung ini kita melihat langsung, Anda lihat masalahnya apa. Kita bisa banyak yang bisa kita bantu. Tapi preventif kalau kita begitu ya, dalam dokter ya. Itu agak susah. Ya, ada dokter. Beberapa kasus dokter yang malah terkena serangan jantung ini setelah berolahraga. Apakah kemudian dengan hidup sehat ini tidak mempengaruhi resiko dari serangan jantung tersebut? Jadi begini, yang namanya biasanya begini, ketika dia terjadi waktu olahraga itu biasanya dia memang sudah ada penyakit jantung koroner. Tapi kembali lagi biasanya kan ini tidak diketahui oleh pasien ya. Siapa sih yang mau penyakit jantung kan, orang udah takut duluan kan. Tapi jadi dia biasanya udah ada rasa-rasa nggak enak ya. Rasa-rasa nggak enak, tapi dia diam-diam aja, dia pikir hilang gitu kan. Misalnya kalau aktivitas atau dia
stres, jadi dadanya nggak enak, tapi dia cuek aja, dia merokok gitu kan. Nah, lalu dia coba hilang dengan olahraga, ya itu malah tidak baik kondisinya. Tapi yang namanya faktor, yang namanya pola hidup sehat seperti olahraga itu justru sangat kita sarankan ya, hanya pada sangat-sangat kondisi yang spesifik ya, yang kita tidak terlalu sarankan. Tapi secara general kita sangat sarankan, bahkan pada pasien yang sudah mengalami serangan jantung kita tetap sarankan olahraga. Tapi kembali lagi olahraganya nggak seperti yang masyarakat bilang ya, ada tahapannya, step by step. Jadi tentunya kesimpulannya adalah bahwa jika memang gejala-gejala yang dirasakan, lebih baik berkonsultasi dengan dokter begitu untuk tindakan lebih lanjut. Dan terutama kalau Anda punya, misalnya kalau Anda tidak ada gejala sama sekali, maka kalau Anda mau check up, mungkin kalau di keluarga Anda ada yang meninggal mendadak usia muda, di bawah 50 tahun, okay, Anda bisa check up. Tapi di lain itu ada keluhan lah ya. Baik. Kalau enggak, sia-sia aja sih. Tapi kalau ada keluhan, Anda merokok, ya, Anda mungkin kolesterol tinggi, lebih baik Anda lihat, karena kita bisa bantu, banyak yang bisa kita bantu. Baik. Tapi kita harus tahu. Terima kasih Dr. Doni Friadi, ahli jantung dari Rumah Sakit Sari Asih Ciputat.